Itu pertama. Yang kedua, mohon maaf ini bukannya agak sara, tetapi saudara-saudara kita Tionghoa sangat underrepresented. Di Bandung, ya Tionghoa Bandung, Cina Bandung punya resources besar. Kiri kanan kita outlet itu semuanya orang jemaat Betani, jemaat GKI, ya, Tiberias. Kiri kanan kita, kiri kanan Dago 109 itu kan pemilik outletnya semuanya Tionghoa. Tapi anak-anaknya nggak bisa kita garap. Padahal mereka kuliah di Maranatha, kuliah di mana aja tuh, Parahyangan. Ini tantangan. Jadi sebenarnya bukan comfort zone, tantangan pengurus. Coba deh 2012 ini wujudkan mimpi kita bersama. 1000, minimum 1000 anggota GMKI terdaftar. Pakai online, pakai free, datang ke kampus-kampus. Program pelonco sudah lewat. Jadi kan mereka anggota dahulu, baru ajak mereka berkegiatan. Jangan dibalik. Zaman dulu orang rebutan masuk, jadi pelonco dipersulit. Zaman sekarang kebalik. Dibuatlah mudah dulu. Ya. Kau bisa klaim mahasiswa Kristen di Bandung anggota GMKI. Terima kasih. Terima kasih. Singkat sekali. Itu yang kita inginkan. Oke, selanjutnya Bang Marlon Basimarmata. Salam. Nah, ini sebenarnya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bang Kotasi. Untuk melakukan itu, Bang, kita harus punya uang, dana untuk pengurus BPC ini melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, gitu kan? Untuk, nah, kita saya pikir senior-senior ini, ya, mesti kita kan nggak mungkin lagi menjalankan program secara teknis segala macam, kan? Kita hanya bisa mensupport mereka dari belakang seperti itu. Nah, saya kok konkret aja. Jadi, apakah kita mau ngasih macam janji iman atau apalah namanya kepada komunitas kita ini untuk mendukung kegiatan kita ke depan itu? Atau mungkin kita bikin rekeningnya sendiri atau seperti apa? Saya pikir konkret aja. Gitu, itu sih saran saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bang Happy Marto. Tadi sudah, Abang. Juga. Lagi. Salam. Salam. Baik, saya dari Bandung. Maaf, mereka yang dari Bandung, kalau saya mewakili barangkali mohon maaf sekali lagi kalau saya mewakili bapak-bapak. Kebetulan saya ditunjuk, ya, diamanatkan demikian. Ya, mohon pengertiannya, Pak. Saya ada usul. Saya tidak menanggapi yang disebut Bang Otasi, tapi saya melihat bahwa perlunya kita ada, mungkin sudah dilaksanakan ini, tapi semacam suatu bursa kerja. Karena kita ini, saya lihat, sekian persen masih cari kerja, itu yang paling sulit saja. Saya pernah menolong orang, tidak saya sebutkan namanya, dan saya minta kepada dia supaya melanjutkan. Kalau dia sudah nanti sempat bisa decision making di satu outlet ini, kamu cari dong anak-anak sebagai GKI supaya bisa kerja di GKI. Ini paling sulit, Bang Otasi. Kalau saya mencari anggota itu, barangkali mungkin ada, kalau dulu ada problem sosial, banyak yang masuk. Tiba-tiba tidak ada, tenang, turun. Itu mungkin dialektikanya demikian. Tapi salah.